Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemirsa, perbatasan Sumedang Indramayu, tepatnya di Desa Ciawitali, Kecamatan Buah Dua, Kabupaten Sumedang, dijaga ketat tim gabungan. Tujuannya yakni guna meminimalisasi penyebaran virus COVID-19 dari luar Sumedang. Aparat gabungan melakukan penjagaan ketat di Jalan Burujul Sanca, Desa Ciawitali, Kecamatan Buah Dua, perbatasan Kabupaten Sumedang dan Indramayu. Penjagaan dilakukan karena jalur masuk ke Sumedang melalui Desa Ciawitali ini banyak diminati warga yang menuju Bandung, Majalengka, dan kota-kota lainnya. Jalan Burujul Sanca, Desa Ciawitali, Kecamatan Buah Dua merupakan salah satu akses jalan yang banyak dilalui oleh warga Desa Ciawitali, Sumedang yang bekerja di sejumlah pabrik di Indramayu. Untuk mencegah penyebaran virus corona, unsur Forkopimcam bekerjasama dengan petugas Dinkes dan aparat gabungan Kabupaten Sumedang melakukan pemeriksaan terhadap warga yang keluar masuk ke wilayah perbatasan desa tersebut. Sesuai dengan arahan dari atas dan juga kita sudah berkolaborasi dengan Forkopimcam bahwasanya penanganan terhadap pasien dengan gejala atau dicurigai dengan salah satu tandanya suhunya tinggi, kita tergantung dari pasiennya. Kalau misalnya yang bersangkutan baru pulang mudik, kemungkinan kita tidak diizinkan karena kita sudah bersepakat bahwa kalau misalnya pulang dari zona merah, karantina parsial khusus di lintas-lintas perbatasan dan di sini di wilayah kami di Dusun Pasir Angin, Desa Ciawitali, Kecamatan Buah Dua, di mana di sini adalah perbatasan antara Kabupaten Sumedang dengan Kabupaten Indramayu. Camat Buah Dua, Tono Soehartono, mengatakan semenjak ada warganya yang dinyatakan positif terjangkit virus corona, seluruh unsur Forkopimcam Buah Dua melakukan gerakan cepat pencegahan penyebaran virus corona. Salah satunya yakni dengan melakukan penjagaan, sosialisasi, dan penyemprotan disinfektan. Diki Guntara, Bandung TV.